aduh hilang hati-hati hilang duit lah. Ini diangkat aja lah. Melakukan operasi tangkap tangan yang memang pada saat itu sudah kita ketahui akan terjadi transaksi pemberian uang dari para orang tua murid kepada oknum MK sebagai wakil kepala sekolah SMA 10, kemudian MG sebagai kepala sekolah SMA 10. Uang yang saat itu bisa langsung disita jumlahnya 5 juta yang cash, kemudian yang 80 juta tarik tunai dari rekening tersangka tersebut.